Berhati-hatilah dalam menjalani hubungan percintaan dengan seseorang. Bila salah, akibatnya bisa saja berujung kematian. Seperti yang dialami Sujima, warga perumahan Pondok Benowo Indah, Surabaya, Jawa Timur ini. Diduga karena motif percintaannya dengan beberapa pria, Sujima tewas usai disiram air keras saat dibonceng motor oleh salah seorang kekasihnya. Wanita 24 tahun ini seketika mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh. Nyawa Sujima tidak terselamatkan saat warga membawanya ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Korban itu diajak pulang, diantar pulang, tapi di jalan raya Bungkal dibuntuti sama seseorang dan disiram air keras. Dalam penyelidikan awal, diketahui bahwa korban sebelumnya terlibat cinta segi empat dengan tiga pria, termasuk dengan terduga pelaku penyiraman. Motif sementara kami dalami ada hubungan asmara cinta segi empat antara empat orang dari korban yang bonceng sama diduga pelaku yang nyiram. Polsek Lakar Santri, Surabaya sedang mendalami kasus ini dan sedang memburu ketiga pria kekasih Sujima yang sudah dikantongi identitasnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan.